Siren. Apa kabar ayah kau di sana? Kabar baik, Pakcik. Mak dan ayah kirim salam pada Pakcik. Waalaikumsalam. Mat kita ke tambunan. Tuan Kecil. Kabar, Pak Mat? Baik. Lama benar Tuan Kecil baru pulang ke Sabah. Sibuk, Pak Mat. Belajar. Wah, Pak Mat tu masih macam dulu juga. Anunya masih kuat lagi. Anunya apa, Cil? Gigi Pak Mat. Dulu Pak Mat kata mau buang semua. Nak ganti gigi baru. Dulu memang sakit, tapi sudah ditaruh ubat. Mari kita berangkat. Naik, Larit. Sabah sekarang sudah berubah ya, Pakcik? Ya. Inilah mat kejayaan dan kemerdekaan, Sirin. Sabah sekarang pesat membangun dengan projek yang besar-besar bernilai berjuta-juta ringgit. Baik, aku ceritakan sedikit ya kau. Sabah masa dulu bukan negeri yang bersatu seperti sekarang. Separuh tanahnya di bawah Kesultanan Brunei. Dan yang lain diperintah oleh Sultan Sulu. Misalnya Sugut ditakbir oleh Datuk Balu yang mewariskannya pula kepada anaknya, Muhammad Soleh. Tang penjajah, mulanya mereka mengaku hendak bersahabat, berniaga dan membantu. Tapi di sebalik itu, mereka berkuku dan mula berkuasa. Kenapa berhenti di sini, Pakcik? Ada yang penting yang kau mesti ingati. Mari. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah? Untuk siapa? Untuk seorang yang mulia. Al-Fatihah. Amin. Siapa yang tunggu ini, Pakcik? Seorang pahlawan yang telah berjasa pada bangsa dan tanah air kita, Sabah. Pahlawan? Siapa dia? Sayang, baru berapa tahun di luar negeri, sudah tidak kenal sejarah sendiri. Nenek moyang kau pernah ikut menentang penjajah pada tahun 1894. Oh, moyang pun hero juga, Pakcik. Tapi siapa kapal ini? Dia telah menentang penjajah Inggris dengan beraninya. Dan
Di sinilah ia bersemadi. Tapi siapakah pahlawan ini, Pakcik? Dia adalah Paduka Mat Salleh Pahlawan Sabah. Tuan. 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 Good morning, Tuan. Tuan. You know, I have my doubts about Kawe's railway project. But he is his general manager, and his words do carry a lot of weight. What do you say, Cook? Yes, I agree with you, Governor. But what worries me is the unrest and the attitude of some of the natives. Ah, they're pagans. They should be treated like animals. Come in. Good morning, sir. Write it down. Thank you, sir. Are you telling me, like Flint did at Calabacan in 1890? That's right, sir. That's the only way to teach them. So bloodthirsty, Jones. Well, to be serious, sir, there are still plenty of them. They may disrupt the company's plans. It would cost us a lot of finance and manpower. I'm in particular worried about one man in Sugut, sir. I've heard that he is quite influential amongst the Bajaus. And other tribes also, sir. Then we must keep him under surveillance. I have discussed it with Captain Freddy, sir, and we decided to send two dyers as undercover agents to Sugut. Thank you very much. Remember to keep me informed of any developments that we must follow up. Right, sir. The Sugut area is over here. Yes, sir. By the way, what is the name of this particular man? They call him Paduka Mat Salleh. Saya sebagai ketua berjanji akan menyelesaikan perkara ini. Alam nasroh lah kata doa alam nasroh
Lain kali ingat betul-betul, kaki paduka Dayang tidak boleh sekali-kali memijak tanah. Baik, Tok. Pantang. Mak Tok Uning sudah sembuh sedikit dari sakitnya, Kanda? Syukur Alhamdulillah. Terima kasih, Dinda. Anak-anak sudah minum? Belum lagi. Sudah siap baru mengaji. Nanti mengaji jangan main-main ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa berita, Satur? Ada dua orang Dayak baru sampai. Mereka mencurigakan hamba. Di mana? Di pasar tamu, Paduka. Bagaimana? Saya mau meniaga. Meniaga mesti baik cukai. Saya sudah bayar cukai yang makan peni. Ini siapa punya cukai? Ini Paduka Mat Saleh punya cukai. Pak Amin, Datuk. Ini cukai kasih sama Paduka Mat Saleh. Terima kasih, Datuk. Kamu siapa, Datuk? Kamu siapa? Saya senang. Di Sugut ini, kompani tidak ada kuasa. Kalau tidak membayar cukai, tidak boleh masuk. Kalau mau bayar cukai juga, ini. Sudahlah, pergi balik. Akan mana mayat itu? Ya, Paduka. Kalau kedua-duanya mata-mata kompani, tentu ada punya setan, Paduka. Beritahu anak-anak buah semua supaya siap sedia menghadap sembarang kemungkinan. Baik, Paduka. Apakah berita selanjutnya tentang dua orang Dayak itu, Kanda? Mereka itu mata-mata kompani. Tapi sungguh pun begitu, kita harus berjaga-jaga. Sebab Dinda juga pernah dengar dari Mak Tua Uning yang pihak company merasa iri hati terhadap Kanda sebagai ketua di sini. Ya, Kanda tahu. Tapi Dinda, Kanda berjuang di atas kebenaran demi tanah Sabah yang kita cinta. Oleh itu, Kanda rasa harus kita berangkat ke Sandakan. Sandakan? Untuk apa, Kanda? Untuk bertemu dan mau berunding dengan company. Baiklah, Kanda. Berhati-hatilah dengan tipu muslihat company. Terima kasih, Dinda. Dengan doa Dinda itu, bertambah lagi semangat Kanda. Iya, Dinda akan tetap di samping Kanda. Kandalah tempat Dinda bermuja dan mencurah segala kasih sayang Dinda. Tapi Tuan,
Adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Come in. Tapi, Tuan Edio. Oh, Tuan Haji. Apa khabar? Khabar baik, Tuan. Duduk. Ya. Yeah. Tuan mau jumpa saya? Ya. Yeah. Saya mau kasih terima kasih. Haji hutang kerja banyak bagus. Semua kira-kira cukai ada betul. Kalau Mak Salleh tidak kacau, tentu boleh dapat banyak cukai lagi, Tuan. What? Mak Salleh kacau? Ya, yeah, Tuan. Apa? Dia mau lawan sama company? Nampak memang macam itulah, Tuan. Saya dengar kabar, dia sudah kumpulkan banyak ketua-ketua kampung mau pergi sandakan. What? Damage? What is he planning to do? Saudara-saudara, kita harus menunjukkan kepada penduduk di sini, walaupun kita berbilang-bilang suku, tetapi kita tetap bersatu. Kita terdiri di atas kebenaran dan mau mempertahankan hak kita. Ya, hidup Mat Salleh! Banyak orang-orang Mat Salleh ada di Buli Sim-Sim, Tuan. Barangkali dia orang mau serang pekan sendakan. Ah, nonsense. Betul, Tuan. Betul? Tuan... Good morning, Tuan. Morning, Tuan. Good morning. Ada orang Mat Salleh mau jumpa Tuan Gubernur. Siapa itu orang? Panglima Mat Satu, orang kanan Mat Salleh, dan satu orang lagi. Kau tidak kasih tahu dia orang? Gubernur pergi Davil Bay? Sudah, Tuan. Dia orang kata, dia orang bawa pesan dari Mat Salleh, mau kasih surat sama Tuan Gubernur atau Tuan Freya. Freya sudah tidak ada di sini. Ya, saya sudah kasih tahu, Tuan. Saya tidak mau jumpa dia orang. Saya acting governor sekarang. Pergi. Lekas. Baik, Tuan. Tuan. Tuan Gubernur tidak mau jumpa kamu. Kalau Tuan Gubernur tidak mau jumpa saya, saya juga tidak berani balik jumpa Paduka Mat Salleh. Surat apa? Surat ini mengatakan yang Paduka Mat Salleh dan juga orang-orang kampung... Nanti Tuan Gubernur boleh baca. Ini surat kamu tidak perlu ambil. Apa guna layang orang jahat macam dia? Kasih tahu pegawai mata-mata, sangka kalau dia orang semua. Begitulah sambutan mereka, Paduka. Sungguh sombong. Hamba cadangkan, kita mok saja, Paduka. Sabar dulu, panglimaku. Jangan terburu-buru. Kita kemari untuk mencari perdamaian. Kita tunggu di sini sampai Gubernur pulang. Ya, Paduka. Itulah yang sebaik-baiknya. Paduka! Mata-mata kompeten datang, Paduka. Kamu semua orang ada order. Tinggalkan ini tempat sekarang juga. Kami mau jumpa Gubernur. Nahi, nahi. Tidak boleh. Huh? Kawan.
Kami datang sini mau jumpa Governor. Bukan mau cari gaduh. Tapi kalau kami diganggu, saya tidak dapat mengawal orang-orang saya nanti. Kami kalau mati, kami rela. Sebab kami tahu kami mati untuk mempertahankan hak kami. Tapi kalau kamu mati, mati karena apa? Mati karena jadi hamba company. Fikir habis-habis. About turn! March! Halt! About turn! Turn east! Oleh kerana sikap company terlalu menghina kita, seolah-olah kita tidak bertemedun dan perompak. Saya bercadang untuk pergi ke pantai barat sementara waktu. Bolehkah kami tahu untuk apakah itu, Paduka? Untuk menemui beberapa orang ketua di sana. Meminta sokongan dan buah fikiran mereka. Kenapa yang akan berlaku nanti adalah sesuatu yang menciptakan sejarah. Baik, Paduka. Jadi, kita semua akan berangkat? Tidak semua, Mas Sator. Kau pilih beberapa orang untuk mengawasi gerak langkah kemudian di Sugut. Nanti beri laporan pada saya. Baik, Paduka. Good morning, Tuan. Morning. Tuan Governor sudah pulang, Tuan. Yes, I tahu. Come in. Good morning, sir. Good morning, Cook. What's all this I hear about Matt Salleh being here with all his men? It's true, sir. I have been very worried these last 10 nights. How dare he come here? Armed to the teeth, I hear. You're right. They'll stop the police instant. And I'll send police to guard the place and ordered to shoot if he makes any move to come along here, sir. He should be arrested. He's broken the law, you know, by carrying weapons. If you say so. We'll do that now, sir. Badger, do it. Arrest the whole bunch of pirates. Come in. Good morning, sir. Reporting that Salleh and his men have left Bully Simpson. To attack us? No, they have gone back. He should be taught a lesson. I want you to take a troop to arrest him and those ruffians who gather around him. Yes, sir. Right. Maybe Mak Salleh's trick. Come on. Cari Mak Salleh. Hello. Hello.
sini. Mak Saleh, tiada tuan. Sudah lama di sini. Belum ada berita dari Mas Ator. Mungkin belum selesai urusannya di sana. Tapi Kanda, bagaimanakah sikap ketua-ketua di sini? Mereka memberi sokongan yang kuat terhadap perjuangan kita. Dan kita akan menghadapi satu perjuangan yang akan berakhir dengan korban nyawa dan darah untuk mempertahankan tanah Sabah ini. Oleh itu, Dinda, nampaknya tanah Sabah ini bukan bagimu lagi. Berangkatlah ke Sulu bersama dengan anak kita. Sementara Kanda, selesaikan kerja yang belum sudah ini. Tidak, Kanda. Tidak. Di mana Kanda berada, di situlah tempat Dinda. Ini bukan kerja bagi kau, Dinda. Bermandi darah nanti. Sejak Dinda mengikut Kanda, Dinda telah berazam. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Dan sekarang, sabarlah petiwi Dinda. Tapi tidak ada perjuangan yang tidak memakan korban, Dinda. Keselamatan Dinda dan anak-anak kita yang Kanda fikirkan. Biarkan ke laut api, Dinda tak mau berpisah dan dipisahkan. Perjuangan suci menentang penjajahan akan tetap kita teruskan. Baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau baru sampai, Mas Ator? Ya, Paduka. Sila naik. Baik. Bagaimana? Nampaknya pihak company betul-betul mau memusnahkan kita, Paduka. Memang saya sudah menduga begitu. Jadi, apakah langkah kita seterusnya? Saya merancang untuk bertindak sesuatu yang besar terlebih dahulu untuk melemahkan company. Bagaimana itu, Paduka? Di pantai barat ini, kekuatan company adalah di Pulau Gaya. Thank you.
Apa kata dia rumah? Kita lawan sama company. Company orang jahat. Nanti kita bagi sama lu rumah baru dan tanah. Oh, itu macam apa? Itu macam tanah apa lah. Gua mau senang lah. Boleh menjaga. Untung lah. Ah, ini. Sebenarnya yang kamu... kasih api. Kasih sama dia api. Pakarlah. Mari. Hidup di sini, ya kan? Kalau tidak diganggu oleh company. Sabarlah, Dinda. Masanya tetap akan tiba. Seperti matahari, ia tetap akan menjelang. Setelah hari, diselubungi gelap malam. Dan makhluk Tuhan akan bahagia dimandikan cahayanya. Tapi Dinda, ingatlah selalu bahwa Tuhan itu tidak akan mengubah nasib satu kaum itu kalau kaum itu sendiri tidak mau mengubahnya. Dinda paham. Tapi perkara berpisah itu jangan disebut lagi, Ganda. Tempat kami di samping Ganda. Susah senang kita bersama. Baiklah. Sayangnya terpaksa kita keluar dari Inanna supaya kampung itu jangan diserang company. Iya, dan rumah pusaka Ibu Kanda pun tidak dimusnahkan. Apa berita yang kamu bawa? Inanna sudah hilang dari dunia. Rumah Ibu Paduka dibakar. Begitu juga yang lain. Cek! Itulah cara mereka membalas dendam. Sebab gaya diserang. Itulah caranya orang yang bertamadun. Yang hendak memerintah kita. Paduka, benarnya mereka lah bangsa perompak. Paduka, kita mesti berpatah balik. Kita serang mereka. Tidak perlu begitu lengkap. Ada cara lain. Asalkan kita ingat, di mana saja mereka bertapak, di situ kita bertindak. Yeah! Sudah bucurkan rahasia kita. We got information from Bandai Barat. Matt Sally's in Ranau. Ranau?
here, sir. But there is no known route from Ambon to Ranau. Thick, mountainous jungle. Amazing. What's Jones going to do about that now? He has requested for more men, more money. And he also wants more arms and some six-pounders. Why so much? We heard that Matsali has built a very strong fort over there. He also helped the Tagaas fight their enemy, the Liwan. So he has their support. By Jove, he has the Suluks, Bajau, and Dusun on his side. And now the Tagaas. He must have a magnetic charm. All right. Give Jones whatever he wants. But he must not lose this time. Hebat. Dan bekalan rencana kita juga hampir habis, Paduka. Beritahu semua. Bahasa menggunakan peluru. Serangannya mungkin lama. Iya, Paduka. Nampaknya mereka bersungguh-sungguh mau menghapuskan kita. Kanda berpendapat perjuangan kita akan lenyap sekiranya semua keluarga kita mati di sini. Tapi sudah Dinda katakan, Dinda rela mati di sisi Kanda. Kanda paham, Dinda. Tapi hidup negara atas keluarga. Kiranya Dinda dan anak-anak kita pindah dari sini. Dan kalau Kanda terkorban di sini,
Dinda dan anak-anak kita belum melanjutkan perjuangan suci kita lagi. Tugas seorang istri adalah di samping suaminya. Biarlah anak-anak kita saja yang diselamatkan, Kanda. Dinda berlindunglah buat sementara di kampung Bundu Tuhan, di kaki Gunung Kinabalu. Sudahlah, Dinda. Tak usah berdalih lagi. Mari berangkat sekarang juga. Iya, Kanda. Paduka, serangan mereka makin hebat. Muntah, sebentar, ikut saya. Masator, lengkap, pergi juga di luar. Baik, baik, Paduka. Tuan! John's dead? Yes, sir. Well, it's better that Freddy takes over and teach them a lesson. Yes, sir. Mereka masih di sana. Tidak berganjak, Paduka. Peluru kita hanya tinggal sedikit lagi, Paduka. Beginilah, Mas Ato. Kita terpaksa tinggal ke tempat ini. Baik, Paduka. Mari. Angsa, beritahu kawan-kawan semua. Kita terpaksa tinggal ke tempat ini. Baik, mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Paduka, jalan ketamunan melalui patrol masih selamat. Bagus. Mari. How many times have we tried to stop Mat Salleh, but still we have failed? We've spent lots of money and lost many lives. And Brook of Sarawak has asked his diet policeman to be sent back. That's why Koei thinks a settlement with Mat Salleh would be the best way to end this waste. But Cook, that suggestion has made men like Hewitt, Reddy, Wise, and Ormsby want to tender their resignations. But some prefer killing instead of a diplomatic settlement. How did Koei make Mat Salleh agree to a meeting? Through the help of the Sultan of Sulu. He sent a letter to Dayang Bandang. And? Mat Salleh agreed for the meeting to take place in Menggatal. All right then. Thank you.
meeting? Silakan. Tugas utama kita ialah untuk menghalusi syarat-syarat perdamaian. Jadi, saya minta Kanda Paduka Mat Saleh ajukan syarat-syarat perdamaian. Terima kasih, Dinda Pangeran Kahar. Adapun syarat utama ialah semua pengikut-pengikut saya, termasuk Sabandar dan Malam yang dipenjarakan, dibebaskan seperti orang yang merdeka. Kedua, bagi diri saya, bebaskan diri saya tinggal di Inanam sebagai ketua yang mutlak. Sekian dulu sebagai pembukaan perundingan. Atas syarat pertama itu, tidak ada halangan. Kami bersetuju dan berjanji akan mengampunkan Pangeran Mat Saleh dan orangnya. Berkenaan dengan syarat kedua tadi, kami rasa susah hati. Kami tidak boleh membenarkan Pangeran Mat Saleh balik ke Inanam. Apa macam pun, kami benarkan dia tinggal di tembunan, kecuali Sungai Sugut dan Ulu Sugut. Sekiranya Pangeran tidak buat kacau selama satu tahun, Pangeran akan diberi sagu hati. Apa kata Kanda Paduka pula? Kami yang mendukung dasar musyawarah dan mufakat. Kami memohon diri untuk berunding dengan orang-orang kami dulu. Kami bersetuju melanjutkan perundingan ini esok. Baiklah, nampaknya semua bersetuju untuk melanjutkan perundingan esok. Dan dalam pertemuan kedua ini, diharap dapat dimeterikan perjanjian secara bertulis. Hidup Mat Saleh! Hidup Mat Saleh! Sebagai maklum, kami telah bersetuju menggabungkan Pangeran Mat Saleh, Datuk Sebandar dan Malam, dan lain-lain penderhaka yang bukan dari orang Salah. Tidak kecualinya. Semua pengikut saya, termasuk yang ditahan, kami bukan penderhaka. Tapi Pangeran Mat Saleh, kami bayar pangeran seorang yang menakakan yang benar. Orang yang bersalah mesti dikasih hukum. Kami telah bersetuju menyerahkan lembah cebunan kepada Pangeran Mat Saleh. Juga Inanam, Beginda Sultan Brunei, dan Sugut yang diwakilkan kepada kami oleh Beginda Sultan Sulu. Inanam dan Sugut dilarang bagi sama pangeran. Bukankah itu adil? Kami telah bermurah hati beri lembah tambunan sama pangeran. Inanam dan Sugut juga tidak boleh. Kami bukan pihak yang kalah di medan perjuangan. Kami adalah jemputan di majlis perundingan ini. Kawi. I'll see Pangeran Kah. Alright. Silakan Dinda Paduka dan Datuk Shah Bandar. Ya. Yeah. Jemput. Dinda fikir, demi kebaikan kita semua, eloklah Kanda tanda tangani perjanjian menggatal itu. Tidaklah lagi diburu seperti sekarang. Apa gunanya diri Kanda seorang saja bebas, sedangkan anak buah Kanda masih jadi orang buruan? Tapi tamunan akan jadi negeri Kanda sendiri. Masakan company melanggar tanah yang dijanjikan itu kepada Kanda, disitulah nanti anak-anak buah Kanda hidup terlindung di bawah perjanjian menggatal. Company memberi tempoh 10 hari bagi Kanda kembali ke tabunan untuk melawan lagi. Kalau Kanda enggan menandatangani perjanjian itu, eloklah pada
22 hari bulan April ini, sesudah selesai penyerahan menggatal ini kepada company, bolehlah dimeterikan perjanjian itu, Peni. Bolehlah dimeterikan perjanjian itu. Penyerahan menggatal kepada company? Itu perkara di antara Baginda Sultan Brunei dengan pihak company. Oh, begitu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paduka. Ketua Tagahas, mau jumpa Paduka. Apa kabar, saudara? Baik, Paduka. Nampaknya sudah membuat kubu. Ya, temunan ini negeri kita. Mesti dipertahankan. Kalau begitu, biar hamba panggil orang-orang hamba untuk menolong. Oh, jangan susah-susah. Kami sendiri boleh buat. Paduka banyak tolong orang Tagas. Kasih lawan orang Liwan. Saya mau balas budi Paduka. Terima kasih. Tanah Hiti, upai sama Pak. Makan sendiri kita. Patuh dengan perintah supaya jangan masuk sugut sama Inanam. Sekarang tempat ini dijanjikan saya memerintah. Ini tuan pula sama mau ikut memerintah? Saya cuma ikut perintah. Pangeran, orang-orang Liwan mengadu sama company. Di sini banyak kacau. Ah, ini sudah melampau. Ketua orang-orang Liwan, saya bersama-sama orang-orang saya sangat siap mengaku kepada company. Kami tidak suka sama Mak Saleh. Dia tolong musuh kami, orang-orang Tegas. Terima kasih. Bagus. Tapi kamu orang mesti sumpah betul-betul taat setia sama company. Ya. Baik, tuan. Bagus. Kita boleh buat menginom taat setia sama company. Oi,
Tanu Makinop! I called you both into my office today to say I've resigned. Resigned? But why, sir? I'm fed up with this whole Matt Salleh business. You see, I think we have to honor the promise Kawe made to Matt Salleh. But the company wants me to break it. But how can we trust Matt Salleh? I think his men killed the two messengers we sent to see him. He attacked the company's post at Nanam and Mengatau. It's he who has broken the treaty, sir. You forget. It was we who broke the treaty first. We placed Fraser in Tambunan, which Matt Salleh thought was his territory. But how can a murderer be a chief? It's going to be your problem now. I'm leaving for London immediately. But who will be governor? Sir Hugh Clifford will be coming soon. In the meantime, you too must take over the administration. Goodbye, and good luck. Did he say we could decide on what action to take? That's how I understand it. Then we'll call Harrington, and we'll wipe out Matt Salleh, once and for all. Fine. Thank you.
Captain. Yes. Might be a trick. Two. Kami kehabisan peluru. Undur, Paduka. Gubuk mana? Dia ada orang-orangnya telah lari dan menyerah ke pihak musuh. Cis! Dalam ujian semacam ini, kaulah kita mana lawan dan mana... Paduka, itu masa satu lagi. Maaf, Paduka. Kami tak dapat bertahan lebih lama. Habis semua kubu-kubu kita hancur. Tinggal kubu induk ini saja menentukan hidup matinya kita. Kita akan berjuang di sini hingga ketisian darah yang terakhir. Baiklah, ambil tempat masing-masing. Berjimat menggunakan peluru. Kapten. Kau bawa beberapa orang ke dekat tempat musuh buat senang hendak bila ada peluang terbuka. Baik, berita. Sebenar, engkau pergi ke kubuatan. Lengkap, mari kerja. Pergi! Pergi bunuh dia! Kau pergi! Ya! Hei! Kau! Engkau! Calon! Pergi! Pergi balik! Hei, jangan lari! Lari juga. Bagaimana komandan? Parah juga, Paduka. Bawa mereka masuk. Baik. Bawa masuk. Baik, Paduka. Dan susah mana? Periksa orang-orang yang ada di bawah. Baik, Paduka. The stockade is too strong for our guns to break. We have to think of another way to smoke them out of that place. No. Since we've surrounded the place, the best way is to stop the water supply. We can ask Gumpu and his men to divert the water supply to this direction. Kamu orang mesti tengok ni. Buat begini. Ada nampak semua? Boleh buat? Boleh. Baik. Sekarang kuat. Attention. Ini kurang baik. Ini baik, ini kurang. Kamu sini sikit. Mesti beri pegak begini. Sini sikit. Kasih keras badan tu. Tengok muka. Tengok. Bila saya cakap right turn, kamu orang semua pusing sana. Begini caranya. Dah tengok. Boleh buat? Boleh dulu. Bagus. Cuba. Tuan! Pusing sana. Ke mana kamu tengok? Ini orang mana kamu tengok? Pusing sana. Tengok sana depan. Sini. Sini sikit. Begitu. Baik. Sekarang, ingat. Kalau saya kata forward march, kuat semua jalan ke depan. Tangan angkat tinggi begini. Bergayak begini. Faham semua? Faham, Cikgu. Baik.
Pak. March! Habis, Paduka? Habis? Datuk. Oh, kemunca. Ya. Berduka, kemunca. Dapat mengambil air? Tidak, berduka. Airnya dialih ke tempat lain. Dialih? Ya. Kami cuba mencari lagi. Tetapi kami diserang. Satu terkorban, berduka. Kami dapat menempat mata-mata, berduka. Kubu ini pula di tanah tinggi, Kanda. Susah menggali air di sini. Perintahkan semua supaya berjimat air. Kita bertahan terus. Baik. Boleh pijak tanah. Apa boleh buat, Kanda? Keadaan sekarang membuatkan Dinda terlupa. Paduka, kasihanilah anak-anak ini, Paduka. Hapuskanlah penderitaan mereka.
Kita terpaksalah menyerah kalah, Paduka. Cek! Begini kabar akhirnya perjuangan kita. Tidak berserah Tuhan. Jangan sekali-kali menyerah pada musuh. Pergi jaga di luar. Baik. Paduka, izinkan hamba keluar kubu untuk pergi mencari air. Jangan. Keadaan seperti ini perlu menggunakan akal dan tipu daya. Sigur urus di luar, Sator. Baik, Paduka. Nio. Fikir. Walau bagaimanapun, Dinda dan anak-anak tetap bersama Kanda. Anakku. Banyak dahaga ya Mak Niuk. Ini ayam. Minum dulu. Saya keluar kubu bukan untuk perut saya, Tuan. Tapi untuk anak-anak Paduka Mat Saleh yang saya belah. Apa kabar itu Paduka Mat Saleh sekarang? Paduka Mat Saleh sudah tiada, Tuan. Paduka Mat Saleh sudah mati. Kita serang terus. Apa ni, Raden? Apa ni? Begitulah riwayat hidup makhluk Tuhan. Pahlawan ini pernah berkata,
dalam perjuangan kalah menang kehendak Tuhan. Kita cuma alatnya saja. Tapi betulkah dia gugur semasa pertempuran? Itu buat kamu mengkajinya. Tiap yang bernyawa mesti mati, tapi semangatnya tetap berkobar di dada kita. Mari Rin, kita teruskan perjalanan.